datang di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Laboratorium Fakultas Hukum UMM merupakan sarana bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, pelatihan hukum, serta praktikum di bidang litigasi dan non-litigasi. Sebagai supporting visi-misi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Laboratorium Hukum memiliki bermacam kegiatan yang diantaranya praktik sidang sumo, pelatihan kemahiran hukum, diklat profesi, dan pelatihan-pelatihan hukum lainnya. Meski dalam pembelajaran praktikum saat ini dilakukan secara online, namun pelaksanaan praktik sidang sumo oleh mahasiswa dilakukan secara tatap muka. Adapun pelaksanaan praktek sidang sumo di tengah pandemi saat ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum pelaksanaan praktik sidang sumo dilakukan, seluruh sivitas akademika yang terlibat wajib melakukan tes swab sebagai langkah awal sebelum melakukan kontak dengan mahasiswa. Selain itu, ruang sidang sumo yang akan digunakan sebagai tempat praktik juga wajib disterilkan. Adapun protokol kesehatan yang wajib diterapkan oleh mahasiswa antara lain memiliki surat bebas COVID-19 dengan hasil tes swab negatif, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, pengecekan saturasi oksigen, dan pensterilan pakaian mahasiswa sebelum memasuki ruang sidang sumo. Dengan adanya edukasi protokol kesehatan yang tepat, diharapkan proses pembelajaran perkuliahan mahasiswa akan berjalan dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Melinia Safitri, mahasiswi semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya sedang melaksanakan moot court di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Menurut saya pribadi, kegiatan ini telah terselenggara dengan baik. Mengapa? Karena meskipun di tengah-tengah pandemi, Laboratorium Hukum tetap dapat menjalankan kegiatan dengan protokol kesehatan. Contohnya saja, sebelum memasuki area kampus, kami terlebih dahulu dimintai untuk mengisi surat izin masuk kampus atau SIMKA dengan melampirkan surat keterangan sehat, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan saturasi oksigen. Selain itu, sebelum memasuki area kampus, baju kami terlebih dahulu disterilkan menggunakan desinfektan. Tidak lupa juga, kami selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Agar prokes tersebut tetap berjalan dengan semestinya, selama menjalankan moot court, kami selalu didampingi oleh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feranza Oriatiza. Saya mahasiswi semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya telah melaksanakan praktik sidang semu di Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya rasa kegiatan ini dilaksanakan dengan cukup baik karena tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun di tengah pandemi, kami juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti memasuki kampus dengan mengisi surat izin masuk kampus atau SIMKA dengan melampirkan surat keterangan kesehatan. Dan juga tak lupa kami diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga berjaga jarak. Seperti yang kita ketahui, ketika praktik persidangan berlangsung, Bapak Ibu Instruktur tetap memantau kami agar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penanggung jawab praktek sidang semu hukum acara perdata. Yang kita ketahui saat ini, perkuliahan di tengah pandemi dilaksanakan secara online. Namun, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melaksanakan praktek sidang semu secara luring. Praktek sidang semu secara luring dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dalam hal ini, mahasiswa yang mengikuti praktek sidang semu secara luring merupakan mahasiswa yang berdomisili di wilayah Malang Raya. Selama persidangan, saya bersama tim memastikan bahwa protokol kesehatan tetap diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga resiko penularan dapat ditekan sekecil mungkin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.